Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Sore hari yang berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita di pengajian Ahad Jihad di sore hari di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid ini adalah bagian dari upaya kita untuk meraih ridhonya Allah, dan semoga Allah curahkan rahmatnya di majlis yang sangat dicintai ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, apa kabar semua? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Bapak-bapak hadir di sini ada 20 ribu orang. Ibu-ibu saya lihat ada 4 miliar orang yang hadir di masjid ini ya. Alhamdulillah, senang bahagia rasanya bisa berjumpa dengan orang-orang yang saya anggap ini sebagai orang tua saya ya. Kelihatan wajah-wajah yang soleh dan solehahnya ya, kelihatan luar biasanya. Bapak Ibu tadi mah ahli tahajud sadayananya. Nah, no, tecek aku amin ke dalam ras ya. Nu ngawalan amin lagi kan dua andinya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa dalam hitungan hari kita akan memasuki Idul Adha. Idul Adha, Idul Kurban. Masya Allah. Kambing sabaraha ta, Bu? Kambing 10 ya. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Di tahun ini 1445 Hijriah. Bicara Idul Adha tentu tak lepas dari Idul Kurban ya. Tidak terlepas dari kaitan ibadah kita dalam menyembelih hewan kurban. Di tanggal 10 Zulhijjah nanti, dan setiap tanggal 10 Zulhijjah, Allah Azza wa Jalla selalu mengingatkan kepada kita tentang kisah sosok manusia yang sangat mulia, dikenal dengan gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Memangnya ada apa dengan Nabi Ibrahim? Apa yang menjadi spesial dari sosok Nabi Ibrahim? Dan sosok manusia mulia ini selalu senantiasa diungkapkan kisahnya di setiap tahun. Bahkan saya rasa bukan hanya di setiap tahun, jejak ibadahnya itu ditunaikan bukan hanya setiap tahun dalam pelaksanaan ibadah haji saja, tapi ada athar ya, ada athar, ada bekas kebaikan yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana setiap umat Islam mesti melakukan ritual ibadah tersebut. Nah, tentu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bicara mengenai kisah Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, tidak lepas dari yang namanya ujian, cobaan yang Allah berikan kepadanya. Laras, Bu? Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya satu dua. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu Masya Allah, tabarakallah, ujiannya banyak sekali. Dan rasa-rasanya kalau ujian itu diberikan kepada kita, berat rasanya, Bu. Berat sekali. Tapi tentu kita mesti belajar. Belajar banyak. Hikmah pelajaran apa yang terkandung dari sosok Ibrahim alaihi salam. Ujian yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ibrahim adalah ujian dalam menghadapi ayahnya. Emut kene nami apa anak sahab? Masih ingat nama bapak Ibrahim siapa?
Yang bisa jawab boleh pulang, pulangnya ke Rahmatullah alias Mawat. Ayam bu Mawat tujuh pengawasan. Jalan berikir siun Mawat tiga nama iman. Bawa-bawa iman bogoh teringkat dunia siun Mawat. Bapak Ibu rahimakumullah, nah, tentu diam itu bukan berarti tidak tahu Ustaz. Saya tuh diam katanya menjaga keikhlasan, bisi sombong lah biasanya ke Ustaz di wadah. Tapi mun ku Ustaz di wadah, Ustaz naros, Ustaz nu naros, Ustaz nu ngawader. Meni tega dicuekeun. Saha apana Nabi Ibrahim? Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 74. Dikenal dengan sebutan Azar. Ya, bunyi Azar. Azar ini adalah bapak yang menjadi penyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian yang pertama itu dalam menghadapi ayahnya yang tercinta. Setiap anak pasti mencintai orang tuanya. Setiap anak pasti menyayangi orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sosok ayahnya ini ternyata tidak satu kepercayaan dengan beliau, tidak seakidah dengan beliau, penyembah berhala, kebayang tidak? Tugas berat Nabi Ibrahim adalah mengajak bagaimana ayahnya bisa satu visi misi, bisa satu akidah, bisa satu keyakinan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 dikisahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Kata Ibrahim, layakkah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu fi dhalalin mubin, dalam kekeliruan yang nyata. Nah, kelirunya jadi penyembah berhala. Al-An'am 74. Dalam surat Maryam ayat 42 juga dinyatakan, in qala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, apa perkataan dari Ibrahim kepada ayahnya? Ya abadi. Nah, ibu bapak di sini ada ya, ada tidak yang memanggil anak memanggil ayahnya dengan abadi? Ada? Masih jarang ya. Umumnya abi ya, atau apalagi aba, atau apalagi? Kita murang kali nyebat ke papanan non. Ayah, apalagi? Bapak, apalagi? Papa, ini gak ya papa, papi, hari tua mendoan. Ya tenang nawan tu Ustaz, sah aja ya. Tuang nak bala-bala pas manggil teh papi papi, iya nak mau apa mau bala-bala sini. Suka teh atau panggilan papi mah tuang nanti sandwich, tentunya nanti burger, tentunya iya bala-bala aja tenang nawan, sah poinnya. Nah abati itu panggilan sayang, abati ayahku yang sayang. Termasuk Ismail alaihissalam memanggil ayahnya Ibrahim juga dengan kalimat abadi. Maka bapak ibu, nah nanti barangkali kalau ada anak punya anak Ustaz, misalkan Kang Ikinya MC yang cetar membahana tadi punya anak, anak saya mah manggil ke saya apa manggilnya? Manya Iki manggilnya, manya Nami, manya manggil Naminya, itu manggil naon? Daddy, aduh gaya daddynya hari tuang jengkol. Iya gue itu abadi, Kang Ikinya abadi. Anak saya manggil ke saya abadi. Kenapa? Terinspirasi dari Al-Qur'an. Abadi itu panggilan sayang, kanyaan, nujaten murang kali ka apakna gitu. Dan itu masih jarang digunakan di kita. Inqala li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yubni angka syai'a. Oh, ini perkataan dahsyat nih, Pak. Jadi pelajaran dakwah yang Ibrahim sampaikan kepada ayahnya Azar. Apa kata-katanya? Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongku sedikit pun? Ya, berhala-berhala, patung-patung.
Apakah patung itu mendengar? Apakah patung itu melihat? Apakah patung-patung itu bisa menolong kamu gitu kan? Bisa menolong ayah bahasanya gitu ya? Enggak sedikit pun mereka memberikan pertolongan kepada ayah. Nah, kemudian di ayat 45 masih di surat Maryam, masih dari perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abadi inni akhafu ayyamassaka adabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan. Ini kalimat sayangnya anak ke ayah ya. Sieunnya abdi mah ninggal apa teh tuh. Nah, jadi penyebab berhala kieu sieun naon mun sieun disiksa, sieun diazab ku Allah. Itu kan bahasa cinta, bahasa sayang dari anak ya, yang ingat tentu dengan jasa-jasa ayahnya, dan dia tak mau kemudian kebersamaannya hanya di dunia sesaat, lantas di akhirat papisah gitu. Hoyong kasarangan ka surga di akhirat. Ini ungkapan dari Nabi Ibrahim dan dakwah tauhid ya. Dakwah tauhid Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Di sini juga pelajaran berharga bagi kita ya. Kita juga diperintahkan sama untuk saling mengingatkan. Ketika posisinya mungkin ada di antara kita yang ayah kita yang kita cintai, yang kita muliakan ini, aduh geningan Ustaz si bapak teh geningan tebih kene tina agama. Ah, maka kewajiban kita sebagai anak untuk mengingatkan. Alhamdulillah Islam nama sina Ustaz tapi sholatnya mung satahun sekali, dua kali. Idul Fitri sareng Idul Adha. Aya ku ayana rajin, rajin ku rajinanya samingguan sakali malah jumaahan mah tara kakantun sinanya. Ah, alhamdulillah. Dikit-dikit mungkin awalnya mungkin bapak bapak ibu ada yang sholatnya setahun dua kali. Di emotan ku si teteh alhamdulillah dina ieu mah sholatnya saminggu sakali. Nu kawitna setahun dua kali, seminggu sekali, seminggu tiga kali. Ya siapa tahu kemudian tiap hari jadi ikut jadi sholat melaksanakan lima waktunya ya. Di sini peran kita sebagai anak, kalau kita cinta bukan hanya sekedar punten ya, hanya sekedar memberikan apa sesuatu yang sifatnya lahir saja. Nya masihan atos nawe ukur ka bapak ka emak teh ari bab ibadahna kita kemudian tidak memperhatikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, namun yang terjadi selembut apapun Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya, sehalus apapun kata-kata yang disampaikan oleh Ibrahim kepada ayahnya, kumaha sih respon bapakna? Aduh, respon bapakna mah geningannya. Abotna ieu tah, ieu makanya ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim. Bagaimana menghadapi bapaknya yang menjadi penyembah berhala, dan ketika diingatkan bukan thank you, bukan terima kasih, bukan kemudian ikut dengan apa yang disampaikan oleh Ibrahim, tapi kata-kata bapaknya kepada Ibrahim diabadikan dalam surat Maryam ayat 46. Qala, bapaknya berkata, Aradibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhanku hai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti. Ini ancamannya nih, ancaman dari azab kepada Ibrahim. Jika kamu tidak berhenti, berhenti apa? Berhenti dia, kamu tidak berhenti dakwah, maka ancamannya niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Berat punya ancamannya dirajam, ancamannya di balai dogan, ancamannya apa? Diusir. Bahkan panginten zaman Kiwari mah ayeuna mah naon Bu? Dihapus tah tina kakak. Tuh kakak. Kakak, adek. Kakak tahu Bu? Tahu. Kartu keluarga. Nah, kartu keluarga bentuknya surat. Nah, SIM bentuknya SIM apa? Surat izin mengemudi. Nah, SIM bentuknya kartu. Nah, kartu keluarga bentuknya kertas, surat. Tong dia mutar lah, teman-teman Nabi gitu terangnya. Pokoknya ayahnya Nabi Ibrahim itu ketika mendengar ajakan dari anaknya, justru responnya bukan positif, responnya negatif Bu.
Bahkan ancamannya dirajam, ancamannya diusir. Kira-kira kalau apa yang ditimpakan, apa yang menimpa Nabi Ibrahim, menimpa pada diri kita, kira-kira ibu bapak sanggup tidak? Ketika kita menyampaikan dakwah pada orang tua yang beda akidah dengan kita, kan gak sedikit ya, saudara-saudara kita yang dapat hidayah, mu'alaf gitunya bu, kemudian ketika mengingatkan ibunya, bapaknya, wah gak sedikit yang diusir itu deh. Beneran dicoret di kakak ya, enggak dianggap gitu. Nah jangan khawatir, jangan bersedih buat saudara-saudaraku yang mu'alaf, yang kemudian sayang, pengen si mami teh ikut sama saya isi akidah, geningan udah di islama, tenang, nyaman geningan di islama, ada keinginan keretek teh hoyong ajak ke mami, ke si papinya, pasti ajak teh geningan responnya gitu. Nah jangan bersedih, ternyata Nabi Ibrahim mengalami hal yang sama. Meskipun orang tuanya kasar, tidak beriman, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, penolakan ayahnya terhadap dakwah itu tidak menyurutkan semangat serta sikap sayang terhadap ayahnya. Tak, sanawas bapak anak itu sikapnya, semangat Ibrahim dalam menyampaikan dakwah tidak luntur, sayangnya enggak sedikit pun kemudian luntur dalam dirinya, tetapnya akan menjadikan bapak. Nabi Ibrahim tetap akan memintakan ampunan dengan mengatakan, nah, Nabi Ibrahim sempat berjanji untuk memohon ampunan kepada bapaknya sewaktu hidup, itu di surat Maryam ayat 47. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Kumaha tah? Setelah mengetahui ternyata bapaknya dalam keadaan yang jauh dari Allah, dalam keadaan berada dalam kekeliruan, kemudian diingatkan di surat At-Taubah ayat 114, surat ke-9 ayat 114, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah aduwullah, musuhnya Allah, aduwulillah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Tengah doakan deh, atas jelas ini musuhnya Allah. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, jika ada orang tua yang berkata kasar, berkata menyakitkan perasaan kita sebagai anak, pesannya apa? Sekasar apapun perkataan orang tua, jangan kemudian dibalas dengan hal yang sama. Kita tidak boleh menyakiti perasaan orang tua. Bahkan sampai-sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, meskipun orang tua kita mengajak kepada jalan keburukan, orang tua kita mengajak kepada jalan kesesatan, meskipun orang tua mengajak untuk menyekutukan Allah, kita tetap harus menolak dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Ya, ya bu ya. Kalau ada orang tua mungkin satu saat teh, teteh ini naon-naon sih di hijab, di kerudung itu ini, mama meninggal itu ini asa harudang, buka lah kerudung teh. Toh, kumaha kira-kira pun nolaknya bu? Aa, dilihat Aa teh ini asa araratelnya, araratel kunaon mah, nya meni sholat wae cing atuh eureunan sholat teh. Sok kumaha tah bumanya? Sepuh kitu tah ka urang. Nya. Teteh meni tong rajin-rajin teh atuh sedekah teh loba. Kayak miskin dera. Miskin dera teteh ku sedekah. Mending mese mobil daripada sedekah. Nah, naon sih kurban? Dah, loba teteh kurban. Sabar kurban teh sapi teh, Bu. Nah, naonan kurban misalkan 30 juta ini meni asa lebar, mana kene meser iPhone yang mama sinan. Nah, bahkan yang lebih dari itu, ah ngapain sih kamu di Islam, kene keluarlah di Islam. Di Islam mah capek ibadahnya sehari 5 kali. Encan itu ya, entar haji na, encan itu ya, encan kurban. Udahlah ngapain sih?
kamu tadi Islam lebih baik kayak mama ibadah nanti sambil bisa kali. Nah, ketika ada orang tua yang mengajak kepada kekufuran, Bu, tentu kita harus tolak dengan cara yang baik pula. Jangan kemudian kita tolak dengan cara yang membuat hati orang tua kita juga sakit. Kumaha usah contohna? Ketika kondisi kayak gitu, teteh nanaon sih dikerudung harudang-harudang ari mama si ahli neraka, mama teh ahli neraka. Nyarek-nyarek ka teteh kieu, mama teh hayang neraka. Mama mah pi neraka beungeut lagi beungeut neraka. Coba eta kasebut nyebat lagi beungeut deui. Mama mah beungeut neraka mah. Cing atuh tobat mama teh eling sia mama. Enggak bolehnya. Bisi aya kitu ulah. Ya. Ini kan pelajaran dari Nabi Ibrahim, seburuk sekasar. Coba kata-kata azar kepada Ibrahim apa? Dirajam coba, diusir. Tapi apakah Nabi Ibrahim membalas perkataan tersebut? Enggak lah. Enggak. Nah, maka di dalam Al-Qur'an, surat Luqman ayat 15 dikatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan dengan aku, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka apa kata Allah? Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Arimi warang syirik musyrik menyentom atuh. Jangan ikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, tetap somea, tetap santun gitu ya. Ya, meskipun mungkin beda akidah kan banyak saudara-saudara kita kayak gitunya. Nuhiji Islam, nuhijina belum, orang tuanya belum, tapi berkunjungnya masih, kemudian menyapa orang tuanya masih, ya, ngalongok, nengok ke orang tuanya masih, meskipun mungkin tiap nengok teh pantongan teh ditutupan, ditelepon tuh diangkat, ah nggak apa-apa lah, yang penting ada niatan. Tapi lama kelamaan banyak tuh kisah-kisah orang tua yang dulu, orang tua yang awalnya keras bagaikan hatinya keras bagaikan batu, ku kurang kali namanya asal ku sabarna kita nggak dakwaan sini. Alhamdulillah dengan lebat Islam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sejenak merenung. Jika ujian itu menimpa diri kita, maka pertanyaannya mana yang akan kita pilih? Allah atau orang tua? Tentu kita semua sepakat kita akan mengutamakan Allah, ya. Kemudian setelah itu ya tentu kita patuhi orang tua. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi kita tetap keyakinan kita Islam, tauhid yang dimantapkan, meskipun orang tua ngajak kepada keburukan, mengajak kepada jalan kesyirikan, kita pilihnya Allah. Ya. Nah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Tetap cara yang terbaik dengan menyampaikan perkataan yang baik, ya, juga perbuatan yang baik, itu yang diajarkan oleh syariat Islam. Tidaklah semua seberuntung kita. Kita mendapatkan ayah yang Muslim. Rata-rata di sini keluarganya Muslim, ya, lahir dari ibu yang Muslimah, ayah Muslim. Alhamdulillah, Ustaz sina bapak abdi mah sholat ke al-muhajirin lagi getol. Ibu abdi masih na mama, alhamdulillah tiap ahad teh ngaos ka al-muhajirin. Nusanesta candara rokap, mama masih nanti tabur tujuh. Enjing-enjing dongkap ka jihad teh. Padahal ngaos mah teh pada asal ini di tabur tujuh. Da mana bae teh sina jihad teh di tabur tujuh enjing-enjing. Luar biasa getolna. Melihat alhamdulillah sepuh matos haji senangnya. Sauna rajin itu ieuna rajin. Nah, kalau kita bandingkan dengan Nabi Ibrahim, dengan sosok yang sangat mulia sebagai nabi, sebagai rasul dari anak seorang bernama Azar yang kufur kepada Allah, tapi Ibrahim, Nabi Ibrahim lulus dalam menghadapi ujian yang meskipun tidak satu akidah dengan ayahnya Azar. Ya, maka ujian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ayahnya lulus, ya, selamat. Nah, apakah ketika Nabi Ibrahim menghadapi ujian ayahnya selesai di sana ujiannya? Oh, tidak. Ternyata
Allah Subhanahu wa taala berikan kembali ujian kepada Nabi Ibrahim dengan ujian dalam menghadapi siapa, Bu, Pak? Masyarakat, warga setempat, kaumnya. Nah, asina kunaon kaumna, Ustaz? Nyaeta dina surat Maryam ayat 46 kita tahu bersama perkataan dari kaumnya, Aradibun anta an alihati ya Ibrahim, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku? Sing horeng, ternyata kaumnya, masyarakat pada saat itu juga sama seperti bapaknya, penyembah berhala, penyembah patung-patung. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut. Maka keluar perkataan, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku? Jadi respon kaum masyarakat pada saat itu, Nabi Ibrahim mendakwahkan dengan dakwah tauhid, mereka juga sama benci, mereka juga sama enggak suka dengan dakwahnya Nabi Ibrahim, mereka murka dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim, mereka marah dengan apa yang Nabi Ibrahim lakukan. Ujian pertama, ujian keluarga bapaknya, ya. Nah, ujian berikutnya adalah ujian masyarakat, sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana marah dan murkanya masyarakat, umat pada saat itu kepada Nabi Ibrahim. Diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 95 sampai dengan 98. Apa bunyi ayatnya? Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Kabayang tahu, saking geuleuhna, saking bencinya, saking murkanya mereka kepada Nabi Ibrahim karena menyampaikan dakwah tauhid tadi, mereka kemudian berencana untuk membakar Ibrahim. Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Kebayang, Bu, ketika kita menyampaikan dakwah, mungkin ada masyarakat itu yang tidak suka dengan dakwah kita. Mereka mencibir, mereka menghina, mereka memaki. Nah, bahasa ayeuna mah, Bu, marulah kali ayeuna, membuli. Ya, bahasa ayeuna mah kan netizen. Mungkin ketika ibu bikin status postingan OTW Al-Muhajirin pengajian bersama Ustaz Deden, langsung di komentar nanti, ah kamu mah menyesal solehah lah, nanti postingan-postingan juga nunggu sebenarnya so ahli surga lah, bikin postingan ngaji-ngaji juga nunggu. Ah, ketika posisi seperti itu sebetulnya gak seberapa dengan apa yang dihadapi oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim mah dibakar, coba Bu, diduruh, tahu dibakar, diduruk, tahu diduruk. Kebayang tidak? Itu bukan ancaman hanya di lisan saja, betul-betul mereka melakukan itu semua. Mereka berkata, berikutnya, ketika itu pertolongan Allah, pertolongan langsung datang. Ibrahim tidak gentar dengan ancaman dan eksekusi mereka. Ibrahim hanya berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Pada saat Nabi Ibrahim diletakkan di ujung manjani, ia dalam keadaan terbelenggu tangannya dengan tangan di belakang kepada kaumnya. Kemudian kaumnya melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api. Terjadi pembakaran Nabi Ibrahim itu terjadi. Bahkan kalau ibu bapak buka di YouTube, ada itu kan tempat Nabi Ibrahim dibakar. Buka aja. Kalau tidak salah di Turkinya, di mana itu teh? Sandi Urfa gitu. Ayalah dah ini terus kantor diklik weh. Cina Ustaz tak acan biasakan itu artin gak weh video na. Ya. Tonton Korea weh, Bu, nonton teh para itu atau muat ke lima Korea weh, kalau itu Korea India artinya. Ya, bapak-bapak tong bola wae. Nu iya anu naon teh? Yang kemudian membuat kita jadi pelajaran berharga. Oh iya, di Quran teh geringan ada tempat-tempat jejak Rasul itu ada. Jejak para nabi, jejak para rasul sampai sekarang masih ada jejak-jejaknya, ya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Tentu kisahnya mafhum semua, ya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu, ketika posisinya sudah sangat terdesak, tos dibengkut, tos dilemparkan karena kobaran api, maka Ibrahim berkata, kata-kata inilah yang sering kita ungkapkan juga, ya, ketika
situasi kondisi Bapak Ibu sedang kejepit masalah mungkin pailit atau naulahnya Bu ujiatin muni asa apa cina Ustaz hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Allah memberikan pertolongan. Apa yang Allah kemudian turunkan pertolongan dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan doa Nabi Ibrahim. Kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 69, "Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah." Hari seuneu panas atau Nabi tiis Bu? Panas. Kangkos di Jepang eta seuneu. Panasnya. Bapak sederhana we lah tong ngahaja. Ngahaja dudurukannya eta we ku korek api. Korek api atau Nabi ku bensin, Jepang we eta. Seuneu nu kaluar teh. Entong mandi teh lah cek ape 20 jam. Insyaallah tutung gitunya. Panas, api itu sifatnya panas. Tapi biidnillah dengan izin Allah, di surat Al-Anbiya ayat 69 dikatakan, "Hai api, menjadi dinginlah." Api yang awalnya adalah panas menjadi dinginlah. Allah yang menyuruhnya dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Luas tah, Bu. Nah, sana selamat tos di nanti terus dia lempar kemudian dibakar, tapi kemudian ketika selesai dibakar Nabi Ibrahim yang masih hidup, masih utuh, itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan masyarakat, dengan umatnya pun lulus, sukses. Diuji dengan ayahnya juga suksesnya. Apakah kemudian berhenti dan selesai sampai di sana Nabi Ibrahim itu diberikan ujian? Oh, tidak. Nabi Ibrahim lalu diberikan ujian oleh Allah. Dengan ujian apa Bu, Pak? Setelah ujian ayahnya, ujian dari masyarakat, ujian berikutnya adalah ujian pernikahan. Ya, kita tahu bersama Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, ya Sarah. Belum dikaruniai anak. Ibu kalau belum dikaruniai anak, ujian bukan. Udah nikah lama gitu ya. Sina Ustaz nih, ayah karena 20 tahun sudah Nabi tadi kahwin tapi belum dikasih anak, ujian bukan? Ujian juga. Ya, jangan merasa sendiri. Nabi Ibrahim menikah diberikan ujiannya apa? Lama untuk punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan ibunda Hajar juga belum dikaruniai anak. Ibrahim selalu berdoa setiap waktu, sepanjang waktu, pagi, siang, sore, malam, ngadoa we terus. Sehingga Allah abadikan doanya dalam surat As-Saffat ayat 100. Doa anak biasa kurang sok di suhunkeun ka Allah. Naon doana Bu? Doa supaya seorang kali soleh ngengingkeun dianugerahi anak yang soleh, Pak, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bawa wae Ibu mah. Doana naon? Allah mabarik lana fi marzaqana. Doa naon? Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahilah aku keturunan anak yang soleh. 86 tahun dari umurnya barulah Allah karuniai seorang anak bernama Ismail. 86 tahun. Jadi kalau ada yang baru 5 tahun si Nabi mah terus nikah teh tajam umuran kali. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nabi Ibrahim 86 tahun dari umurnya kemudian Allah karuniai anak yang bernama Ismail. Nah, persoalannya adalah apakah ujiannya berhenti di sana? Tos diujiku apa? Nah, diujiku masyarakat, diujiku pernikahan. Lami kedung murakali. Nah, kemudian ujiannya berhenti sampai sana? Oh, tidak. Ujian berikutnya apa? Iya tah. Abot lagi. Ujian anak. Emang ada apa gitu dengan anaknya? Populer, terkenal, yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita di khutbah Idul Adha ya. Bagaimana Ibrahim
diberikan ujian hoyong gaduh murang kali pasti gaduh pas tos dikabulkeun gaduh murang kali alhamdulillah murang kalina soleh nya. Ujianna naon? Ujianna di luar akal, di luar kebiasaan. Naon ujianna teh? Menyembelih murang kalina. Coba ieu berat abot pisan Bu. Genten-genten Ibu sanggup teu kedah muncil murang kali? Sorry ye. Abot atuh, tidak ada satupun di antara kita yang sanggup gitu ya. Nabi Ibrahim alaihi salam betapa luar biasanya bertubi-tubi itu Allah berikan ujian. Tapi Nabi Ibrahim samina wa ta'ala taat ya gitu. Enggak banyak berpikir, enggak dinanti-nanti. Ketika Allah perintahkan maka lakukan. Hal ini diabadikan di surat As-Saffat ayat 102. Ya kalau kita baca tentu panjang ya dari sejak awal. Kita coba lihat dari poinnya langsung perkataan dari Nabi Ibrahim yang berkata qala ya bunayya wahai anakku inni ara fil manam semalam ayah bermimpi. Mimpi apa? Anni adbahuka. Malam ayah bermimpi, bapak bermimpi, mimpinya apa? Mimpi menyembelihmu. Aduh, udah was bunyi. Semalam ayah bermimpi, mimpi menyembelihmu. Fangdur madza tara? Kata Nabi Ibrahim kepada ayah kepada anaknya Ismail, fangdur madza tara? Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ini hebatnya ya, komunikasi dari ayah kepada anak. Jadi Nabi Ibrahim itu sosok yang teladan luar biasa, membuka dialog, percakapan ketika ada sesuatu yang kemudian meskipun itu adalah perintah dari Allah, tapi kata-kata Ibrahim sangat luar biasa. Fangdur madatar, pendapatmu apa ya dengan mimpi ayah semalam? Kumaki murangkalihna soleh, diasuh, dididik soleh gitunya. Ibu ramanage ngadidikna soleh, ibu ramanage soleh, soleha. Maka perkataan dan jawaban dari Ismail kepada ayahnya adalah qala. Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kelak kau insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Eta jawaban yang dahsyatnya, if'al ma tu'mar, padahal anjeunna bari dibenci, tapi Ismail juga enggak berpikir panjang. If'al ma tu'mar, lakukan. Kalau itu datangnya dari Allah, sok lakukan apa yang Allah perintahkan. Masya Allah, hebat luar biasa. Nabi Ibrahim adalah model seorang hamba yang banyak ujian dan Nabi Ibrahim lulus dengan semua ujian tersebut. Nah, sekarang kalau kita tanyakan kepada diri kita, jika kita diuji dengan anak, pertanyaannya apakah kita lulus sukses seperti Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian itu, Pak? Gak sedikit sekarang kan orang tua yang mengeluhkannya, murang kalina, aduh sinang ustaz, dari pergaulan mungkin akhlak gitu ya, dari ibadah nami gerget. Bahkan ada yang curhat ke saya, seorang anak SMP kalau saya tidak salah, dia lahir dan terlahir dari keluarga yang serba berkecukupan, lebih dari cukup lah, lebih dari cukup, sangat lebih dari cukup. Tapi orang tuanya nangis sedih karena menghadapi anaknya yang kemudian ya namanya orang tuanya koyong barangkalina solehnya. Ketika orang tua membuka dialog untuk mengingatkan anak akan Islam, akan syariat Allah gitunya, sholat dan sebagainya, jawaban dari anaknya adalah mah adek mah sina gak mau ribet lah ibadah teh sih nanti Islam kan seminggu nanti sehari teh 5 kali asa banyak sih aturan anak ada yang masih pengen ibadah teh juga agama tetangga we sih nanti seminggu 1 kali coba kata-kata yang nyelekit yang bikin orang tua nangis Bu, dia nangis dengan melihat situasi kondisi budak nah gitu jawaban anak teh gitu kira sih nanti asa dede mah sih nanti ibadah teh ayong seminggu 1 kali we sih nggak mau di Islam sih di Islam mah sehari 5 kali belum yang sunahnya belum itu ininya. Dia kemudian orang tuanya cerita ke saya sakit hati sih ternyata harta itu tidak menjamin ya Bu ya, tapi ketika mungkin ibu bapak di sini uangnya pas-pasan gitunya cuman ya di ATM cuman 20 miliar kan sekarang tersedia.
Tapi murangkali itu sholat itu setara di biwarang getol, kayaknya nira. Ada yang murangkali getol sholat juga sahabu, juga ibu no. Ada yang murangkali malas sholat juga sahab, juga bapakna. Untung si bapak tengiring nama sekali ya. Itulah trik ya ibu-ibu tiap pengawasan kalau muhajirin tengah ajak bapak pilih usah ditaros gitu, si bapak tuh jadi hakik gitu. Jadi kalau kita bicara dengan ujian anak, apakah kita mampu nggak untuk menghadapi beragam ujian yang hari ini sangat dahsyat dan luar biasa? Banyak saudara-saudara kita diuji dengan orang tuanya. Ketika diuji orang tuanya, dia nggak sanggup untuk menghadapi ujiannya. Yang terjadi adalah apa? Hancur akidahnya. Diajak ku bapak anak, ku ibu na pindah agama, nggak sedikit yang kemudian, atau sebaliknya ya. Anak ngajak ke ibunya, ke bapaknya pindah agama, hancur akidahnya. Diuji dengan persoalan masyarakatnya, dicaci, dibangki, dibully, goyang prinsipnya. Dan tak sedikit yang diuji dengan anak, berantakan keyakinannya. Maka dari itu, oleh karena itu, kita selalu diingatkan untuk mengambil banyak pelajaran dari sosok Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini hebat dan luar biasanya ini disebutkan di dalam sholawat, namanya disebut terus ya. Setelah Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertanyaannya, hikmah dan pelajaran apa sih nama Nabi Ibrahim yang selalu disebut-sebut di dalam sholawat? Hikmah yang pertama, pelajaran pertama adalah yang namanya orang beriman pasti akan diuji. Bu, Pak, yang namanya orang beriman pasti akan diuji. Ibu iman, Bapak iman, kita semua iman ya. Maka kita mesti meyakini bahwasanya orang beriman itu pasti akan diberikan ujian. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan diuji. Bu, ujian ini. Alhamdulillah hujan. Berarti ngawasan itu kita bu 12 menginya syarat. Alhamdulillah hujan. Allahumma shoiban nafi'an. Ustaz, naon sinah tina Quran emang leres gitu yang namanya orang beriman pasti diuji? Mangga we kantun ditinggal tina Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman padahal ataupun sedang mereka tidak diuji lagi? Mual mungkin iman itu diuji mah pasti diuji. Dan yang namanya ujian itu tidak selalu sifatnya ketidaksukaan, keburukan, kepailitan, musibah, enggak selalu itu. Ketika orang diberikan kecukupan harta, ketika orang diberikan keluasan rezeki, ujian sanes. Ujian sanes pun gitu. Ibu-ibu orang kali dikenal di sejarah, dikenal namanya sana orang kali abdi mah sana usaha selebgram, seleb anu sok di gram. Sana sejarah-sejarah terkenal lah usaha sana di Jawa Barat mah saha orang kali teh. Eta sana saha eta teh? Sahanya. Abdi kita apa? Nah, ibu teh teu apa berarti ibu? Kita orang kali ibu saya suka hasilnya orang kali tetangga. Jadi saat orang diberikan ujian dengan ujian mungkin ketenaran, ujian kekayaan, sehat juga ujian ya. Ujian. Tinggal pilihannya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, ajaban di amril mukmin. Aku heran terhadap orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya itu baik dan ini hanya didapatkan oleh orang mukmin. Apa yang membuat heran Rasulullah kepada orang mukmin itu? Inna amrahu in asabathu sarra syakara. Ketika orang mukmin ini diberikan kebahagiaan, kecukupan harta, pokoknya nu senang-senang lagunya. Syakara, bersyukur, alhamdulillah sinati Allah. Fa kana khairullah, kata Rasul, maka itu adalah kebaikan baginya. Nah, baik dari mana? Baik karena dilihat dari sisi kesyukurannya. Wa in asabathu darra, dan orang mukmin ini hebat. Bagusnya apa? Saat diberikan darra, penderitaan, kesempitan, pailitnya, Bu, tu tedamang, nang deui musibah, wah,
sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak disukai olehnya, fasobaro, kemudian dia bersabar. Fakana khairullah, kalau kita bersabar dalam ujian-ujian yang tidak baik itu, maka kita pun akan dapat kebaikan. Dapat kebaikan dari mana? Dari kesabarannya. Jadi pelajaran hikmah berharga dari Nabi Ibrahim yang namanya selalu disebut dalam sholawat itu adalah apa tadi yang pertama poinnya? Orang mukmin pasti pasti diberikan ujian. Pelajaran kedua apa? Pelajaran kedua dari hikmah Nabi Ibrahim yang namanya selalu disebut, pelajaran kedua adalah taat dan cinta Allah harus diletakkan di atas segala cinta dan ketaatan kepada makhluknya. Taat dan cinta kepada Allah harus diletakkan di atas segala cinta dan ketaatan kepada makhluknya. Apa maksudnya? Ya kalau kita pelajari kisah Ibrahim yang mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya, sekali lagi Nabi Ibrahim gak berpikir panjang. Kalau ini memang aturan Allah, taat aja. Sami'na wa ta'na, kita dengar, kita ada taat, gak perlu berpikir panjang lebar. Ketika Allah perintahkan, laksanakan. Itu bukti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih kita cintai dan kita utamakan ketaatannya kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah, seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak, orang tua dan manusia seluruhnya. Ismail alaihissalam, anak yang sangat disayangi, anak kesayangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika perintah Allah datang, sudah lakukan. Bahkan di dalam Quran bu, surat Al-Mumtahanah ayat 4 dijelaskan, qad kanat lakum uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sesungguhnya telah ada suri teladan dari sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Banyak bangetnya ujian Nabi Ibrahim. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Maka amal-amal yang kita upayakan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu pasti dari amal-amal solehnya Nabi Ibrahim, yang termasuk kurban, ya, termasuk jamaah yang sekarang sudah berada di Makkah untuk bersiap melaksanakan ibadah haji, ya, masya Allah. Adanya pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut, masya Allah, tak terbayangkan ya betapa banyak dan betapa besar sekali ya amalan yang mengalir terus dari sosok Nabi Ibrahim, Ismail, juga Ibunda Hajar ya, kepada kita semua. Nah, alhamdulillah hujannya makin besar. Aduh, senang Ustaz, aku udah nyenak pajeng. Ada yang bawa payung? Tidak ada. Nyantos saya, buku karat. Mengabdi mada kumagi magri daya pangawasan doi. Jantan sana harus hujannya yang kedah dipaksakan. Ya, kedah. Aja mending hujan, kabale endah doi. Nah, supaya banjir, jantan kedah di ayinah buih nanti. Ya. Magi magri tapi ya pengawasan doi. Online, meskipun online tetap saya onlinenya di rumah. Kenapa di rumah online? Aya wifi, kami nganggo kuota mah kan rada boros gitunya. Sinau Ustaz biasa online di dieu, mun ke uina rada meungi, nyata di rorompok we onlinenya. Ayeuna mah alhamdulillah bu pengawasan teh biasa off air. Semenjak corona ini kan hikmahnya ada pengajian-pengajian yang masih tetap online-nya jalan gitu nya. Ari online teh raosna di rorompok cali ke menuju hujan kirimannya. Menuju pengawasan teh sambil ngaleuweut naon? Kopina, entengna gitu nya. Malihan anu online mah duka ngawasna teh da kadang si kamera nanti ditutup, duka anjeunna menyimak, duka teu duka nuju gogoleran gitu nya. Aya siswa teh ustana mah tapi tiasa janten gogoleran, duka nuju sambil nyangu, sambil nyeuseuh eta teh nya. Walaupun alam mung pribadi mampus nuzon we arajina menyimak gitu nya. Ibu bapak rahimakumullah, banyak tentu hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Nabi Ibrahim ya.
Tadi pelajaran pertama apa, Bu? Setiap orang beriman pasti diberikan ujian. Yang kedua tadi apa? Allah, taat dan cinta Allah harus diletakkan di atas segala cinta dan ketaatan pada makhluknya. Yang ketiga, sedikit lagi ya. Yang ketiga, keberhasilan Ibrahim dalam mendidik anaknya. Eta, murang kalina nusoleh saroleh teh tisaha. Nyati apakna ti ibuna nusoleh. Ari kurang masuk ngahiwalnya. Ustaz si Nabi murang kali hoyong soleh, tapi sebuna teh soleh nyagi pemen teh. Ya. Ya mah. Tos salat acan. Teu acan. Salat atuh ari aat teh kumaha sih? Ari mamah tos salat teu acan. Kumaha bade gaduh murang kali hoyong ahli salat tapi urangna teu tara salat. Dan di kita kadangkala suka ada pemahaman yang seperti benar padahal salah ya. Contoh, Aa sina sok salat, Ade salat. Enggak apa-apa, mama sama ayah enggak salat mah yang penting kan kamu salat. Benar atau salah? Salah ya. Karena kan salat mah kewajiban. Bukan hanya anak saja, orang tua, siapapun muslim yang sudah balik wajib salat. Ya. Aa sina enggak apa-apalah, mama mah enggak bisa ngaji, yang penting kamu bisa ngaji. Kurang tepat lah. Dan ngawas mah kewajiban kita ya. Aa, nah kadang-kadang kita juga menyerahkan kesolehan anak-anak kita itu hanya menyerahkan kepada sekolah Islam, pesantren, madrasah. Ku mamah, ku bapak di kapas pesantren kita mea soleh. Ari di lingkungan keluarganya enggak soleh ya, tentu tidak sesuai. Jadi mesti adanya keseimbangan. Karena kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, Bu, saupami urang hoyong gaduh urang kali musole, mendidik anak biar bener sesuai Islam teh kumaha sih? Saur Dr. Abdullah Nasir Ulwan, yang pertama adalah mesti adanya keteladanan. Tah ieu teh nu biasanya sok harilap sepupunya. Keteladanan teh apa, Ustaz? Kasih contoh yang terbaik. Kalau kita ingin anak-anak kita tenyoh HP, berarti sepuna entong nyoh HP. Pokoknya di bumi mah tos paruman. HP paruman. Terkecuali kalau ada yang mendesak, nembe diangkat. Kata Nabi nembe di waler eta WhatsApp-nya. Tapi kalau di luar dari keperluan itu, tos sudah simpan HP di mana? Sumbutkeun-sumbutkeunnya. Jadi semua fokus untuk menjalin komunikasi keluarga gitu ya. Salat waktunya salat, ngaji waktunya ngaji, cokaina sekedap di maghrib berjamaah ya. Pamagat ka masjid, salam apana ka masjid, tos HP pareum. Da murang kali na hoyong henteu nyaho HP. Ieu mah aya murang kali sina ateh meni main wae game, ari pasti teh ngali bapana. Nyaho wae game, main wae game bapana nya. Wayah tu wayah. Nah, kalau kita ingin anaknya hafiz Quran, kitanya harus menjadi seorang penghafal Quran. Oke, artinya bismillah. Yang kedua, disingkat, kalau pendidikan anak sesukses seperti suksesnya Nabi Ibrahim, selain keteladanan, kedua, pembiasaan yang baik. Nah, gak cukup dengan memberikan contoh, harus dibiasakan dengan pembiasaan yang baik. Dibiasakan, misal Bu, contoh Bapak ya, contoh. Kalau kita sebagai orang tua suka membiasakan minum sambil duduk, contoh namanya, contoh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuh, contoh yang baik. Sebelum kita minum dimulakan dengan bismillah. Setelah minum alhamdulillah. Pas begitu anaknya ketika lihat bapaknya sehari-hari di rumah teh gitu we. Minum sambil duduk pakai tangan kanan. Pas begitu murang kali badai eut sami. Contoh dayanya. Contoh, tadi contoh bapakna ieu contoh murang kalina bismillahirrahmanirrahim. Dan ninggal bapakna kitu sareng mamahna. Alhamdulillah. Ini puas yang sedikit dayanya. Tuh, alhamdulillah kan raat hujan. Alhamdulillah. Miris sekali. Banyak orang tua yang tidak sadarnya itu teh kan ditiru ya sama anak. Kok mau kurang kali masih kena balita, masih pada kecil-kecil ya,
TK, SD. Lihat bapaknya santuy aja sama ibunya makan sambil berdiri, ya pakai tangan kiri lagi, kemudian mencontohkan yang tak baik. Meskipun itu sederhana, tetapi kadang-kadang kita suka lupa. Sina ustada, abdi mah tos nyontohan sina bapakna ibuna teras. Eta nah kurang kali eueutna sambil ngadeg mau ninggal akina sina. Ternyata akina deui kitunya. Wayahna wae mah kada apa-apa, hoyong kada kurang kali soleh mah nya pembiasaan. Ketiga, tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, kata Dr. Abdullah Nasiruddin adalah dialog. Dialog. Seperti halnya Ibrahim membuka dialog dengan Ismail alaihissalam. Sekarang sudah mulai krisis dialog ya. Sepuh teh kan jantan murah kali. Kaya kuaya dialognya ngalang dengan WA atau imahnya. Padahal murah kali di kamar, ibunya di ruang tamu. Apa kata-katanya teh? Makan. Terus kata anaknya, iya. Ku WA ini ibu. Terus ku bapaknya teh. Sekolah, iya. Jalan paling lebar alam melakukan WA, enggak asik tuhnya. Coba dialog, ya, ajak ngobrol satu dari hati ke hati. Sekarang kenapa banyak anak-anak yang lebih nyaman cerita curhat sama temannya dibandingkan dengan orang tuanya? Kira-kira kenapa bu, Pak? Karena kadang-kala kita sebagai orang tua, ketika anak lagi curhat belum apa-apa, kita sudah apa? Memutus pembicaraan dan menghakimi. Mah, Ate lagi dekat sama akhwat. Ari mane nanaonan sia? Bapak bohan, haram mane teh pinarakaeun sia. Kira-kira anak mau lagi cerita enggak? Ketika namanya anak ya, lagi di sekolah mungkin SMP, SMA, Ate lagi dekat sama akhwat. Belum beres Ate baru segitu kok lagi dekat sama akhwat, ku bapakna langsung di takol, kamu tuh kayak siapa sih, bobo-bohan pacaran, kalau mau serius nikah aja, tapi kan baru kelas 1 SMP ayah. Nah kita kadang-kadang suka memutus pembicaraan, menghakimi, tidak merangkul dan tidak masuk dulu ke dunia si anak, sehingga anak teh si bapak yang mama ini asal nyaman ngobrol teh, akhirnya ceritanya ke siapa, ke temennya. Mending kalau temennya soleh, kalau temennya pemakai narkoba, pengedar deh. Udahlah kamu mah daripada ribet orang tua kamu, udahlah pakainya aja biar pelai, ya, biar tenang, daripada ribet lah ngurusin orang tua kamu, kan repotnya. Maka ini dialog itu penting ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemari waktosnya selalu sama panjang keneh ieu teh, Bu. Tuh. Panjang keneh tilu weh heulanya keberhasilan Nabi Ibrahim kepada dalam mendidik anaknya. Tadi yang pertama apa, Bu? Pelajaran pertama? Taat dan cinta kepada Allah. Kedua, itu kedua ya. Pertama tadi apa? Setiap orang beriman pasti diuji. Kedua, taat dan cinta kepada Allah, dan yang ketiga, keberhasilan kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa disampaikan, dan tak terasa sudah jam 6 sore ya. Kurang 1 jam. Kita langsung protesnya. Tenang, Bu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Yang mau silaturahim dengan saya boleh, saya ada acara khusus di PJTV, Pami Ayat TV nah intinya PJTV ya, setiap hari jam 5:30 pagi dan jam 5:30 sore. Taina 5:30 sore atau saat berartinya ada setengah jam taralaminya. Itu di PJTV setiap hari, sehari tayangnya 2 kali, 5:30 pagi. Kadang jam 6 pagi diputarnya ya, dan sorenya 5:30 sore. Kadang juga jam 6 sore. Lihat ininya, lihat situasinya ya. Antara jam 5:30 atau jam 6 sore atau 5:30 pagi dan jam 6 sore. Nah, buat ibu bapak siapapun yang datang ke sini ataupun yang tidak datang ke sini, kita ada program off air yang mau ikut syuting, datang. Kru-nya tuh datang ke tempat majelis ibu ya. Kru-nya itu datang ke komunitas pengajian, boleh ya. Jadi si kru-nya datang, jadi syutingnya itu di tempat ibu bapak berada. Misalkan Masjid Al Muhajirin itu biasa. Kru-nya datang nanti diliput
dibuatkan, kemudian nanti tayang. Nah, ibu-ibu teh kayak kasoron. Oh iya sih, si Cik Iis teh, iya Ibu Jubaida, iya Ibu Lilis teh, iya Ibu Aing, no terkenal kudu Sumbang teh. Ternyata itu tayang insya Allah. Dan saya kemarin sudah off air, oke, off air yang nanti tayang on airnya di Majelis Taklim Cimindi. Nah, nanti sebentar lagi tayang, sudah ada 2 episode. Nah, nanti bagi yang tertarik boleh hubungi saya ya. Instagram saya Adede Nugraha. Tegadung Instagram Sina Ustaz juga nomor WA ke Pak MC biasa Bapak Iki atau ke Pemuda Muhajirin. Makanya lu pilih hoyong nomor WA update-nya. Itu saja mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab. Kumargi maghrib abdi kedah tos saya di Balai Endah. Atur nuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.